Okay guys, welcome back to my channel. Khusus hari ini saya akan membahas bagaimana cara membersihkan kaca mobil saya. Ini udah ada jamurnya seperti yang kalian lihat. Nah ini saya fokuskan, saya gosok-gosok, ini enggak mau hilang juga, masih sama. Yang ini juga sekarang saya akan menggunakan Serone, produk Jepang ya. Serone Japan itu yang glass cleaner, jadi hasilnya akan sangat jauh memuaskan. Jadi seperti yang kalian lihat ini glass super cleaner dari Serone Japan. Cara pakainya, di sini ada tertulis itu 1:1 ya. Jadi ini misalkan satu tutup botol glass super cleaner ya, satu tutup botol air bersih. Menggunakan aqua glass, jadi perbandingannya 1:1 ya, satu tutup glass super cleaner, jadi satu tutup air bersih diaduk rata. Medianya saya menggunakan spons di sini, kemudian cairan ini, yang ini saya tuang ke spons, kemudian saya oles ke kaca. Setelah dipoles dengan glass super, kita lap dengan balpu. Kalau mengimplementasikan ini, usahakan jangan di bawah terik sinar matahari ya, supaya tidak cepat kering glass super cleanernya. Saya lap berulang kali untuk memastikan supaya bersih. Oke, akhirnya selesai juga. Bisa kalian lihat, saya fokuskan dulu. Nah, sungguh berbeda ya. Hasil yang tadi ada jamurnya, yang ini sudah hilang. Jadi, tidak usah ragu untuk membeli produk Serone Japan. Itu banyak pilihannya ya, ada interior cleaner, ada glass super cleaner, ada semi nano coating, black shine, dan untuk restore headlamp juga ada ya. Jika kalian berminat bisa hubungi saya via chatting dan WhatsApp, SMS, telepon, Instagram juga bisa. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan setelah ini saya akan mengaplikasikan semi nano coatingnya ya. Oke guys, saya menggunakan ini sekarang, semi nano coating produk dari Serone Japan. Ini akan memberikan efek daun talas ya. Semi nano
nikotinnya saya tuangkan di sini, kemudian saya lap dengan microfiber. Ini saya pasang selot tip bening supaya kalian tahu yang ini sini semi nanocoating, yang ini tidak. Oke, setelah kita isi semi nanocoating, kita coba. Nah, bisa kalian lihat ini yang semi nanocoating, kemudian yang ini tidak isi coating ya. Nah, ini tidak isi, kalian lihat airnya nempel, dan yang ini airnya langsung turun. Ini ada lapisan semi nano coating, yang ini tidak ya, masih banyak air yang nempel. Ini batas selotipnya, saya buka supaya kalian tahu perbedaannya. Ini dia. Sekian tutorial hari ini, terima kasih.